الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم أصحاب الفضيلة قراء عليهم علماء قراء ساتيد قراء سبوه بني سبوه سجنب تعمير مسجد Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat Maghrib dan Isya, semoga selalu dirahmati, diridhoi, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari bersyukur kepada Allah. Biqauli alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Semoga kita semua termasuk dari golongan yang mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dan tentunya Allah anugerahkan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah. Allah anugerahkan kita semua keberkahan rezeki yang halal, yang luas, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya rizki yang benar-benar bermanfaat menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan rahmat Allah, sekali lagi dengan rahmat Allah, kita semua istiqomah untuk membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam. Dengan rahmat Allah kita memohon semoga kita semua istiqomah untuk terus berusaha mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Dan semoga dengan rahmat Allah pun syafaat baginda Rasul, kita kelak bisa meminum air dari telaga Al-Kautsar. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan kebahagiaan di dunia hingga di akhirat kelak. Dan kita semoga dengan rahmat Allah termasuk dari golongan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah atau siapapun yang menyaksikan, bahwa pada kesempatan terakhir kita sudah mengkaji, membagi bahwa sabar itu
ada dua. Saya ulang sedikit. Wasabru sabrani fa sabrun tarakal maharim wal ma'athim. Yang pertama, sabar itu adalah ketika kita semua bersabar. Bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan sesuatu yang merupakan dosa. Itu butuh kesabaran. Menjauhi semua yang dilarang. Makanya saya baca catatan suluk salik itu. Suluk itu sikap perbuatan, salik itu adalah orangnya yang melakukan itu. Tapi konotasi suluk ini biasanya kepada amalan tasawuf. Kata catatan itu apa, Pak? Kalau sudah kita tahu hakikat cinta, maka sesuatu yang sudah dilarang oleh dia, kita tinggalkan karena cinta kita kepada dia. Jadi kalau kita ini sudah cinta kepada Allah, maka semua yang tidak disenangi Allah, kita tinggalkan itu. Allahu Akbar. Termasuk ketika kita bersabar itu. Bersabar untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai Allah. Maka itu adalah pembuktian kesabaran kita. Wasabrun ala fi'li ta'at wal qurabat. Yang kedua, sabar yang kedua, ketika kita bersabar untuk taat tetap di jalan Allah dalam kondisi apapun, senangnya kita, bahagianya kita, kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Mau susah, mau senang, kita bersabar untuk taat. Sungguh, sholat itu berat. Berat. Tapi, itu tidak menjadi berat bagi orang-orang yang mau bersabar. Masya Allah, semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah. Makanya kita ini, bersabar. Nanti ada kisah, ya Allah, kisah ini saya sampai, sampai merinding saya bacaan. Sabar itu sesuatu yang sulit. Sabar itu sesuatu yang berat, yang agung, yang istimewa. Tapi kita sudah selama ini berusaha, berupaya itu. Lima waktu, ketika ada panggilan, kita ada di waktu-waktu yang telah ditentukan, kita bersabar dalam ketaatan. Kita bersabar untuk selalu memberikan hal-hal yang baik kepada keluarga, yang halal kepada keluarga. Itu sabar. Kesabaran itu yang menjadi hal yang luar biasa. Atau apa? Dalam hal melakukan semua hal yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kita mau berkumpul dengan salafus soleh, dengan orang soleh. Kita mau berkumpul di majlis-majlis zikir. Kita mau berkumpul di majlis-majlis ilmu, Pak. Itu bersabar. Semua hal, qurabat, yang membuat kita dekat kepada Allah. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang yang alim. Jadi semua hal yang kita lakukan, yang harapannya membawa kita semakin dekat kepada Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini, Pak, kesabaran ini. Kesabaran. Ini kan banyak yang baru datang dari tempat kerja, dari kantor, habis ini, hujan-hujan datang ke masjid, itu sabar, sabar panjenengan itu, bukti panjenengan itu kepada Allah bahwa panjenengan itu bersabar. Maka ini yang istimewa. Wathani aktsaru thawaban li'annahul maqsud. Tapi kata tafsir ini,
Sabar yang kedua ini yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena itu yang menjadi tujuannya, untuk taat kepada Allah. Jadi kita ini jangan sampai tidak sabar untuk taat, untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Amalan-amalan sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, semua itu mari kita bersabar. Karena itu upaya kita untuk tetap bersabar dalam ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sabrul thalith, adapun sabar yang ketiga, wa huwa as-sabru 'alal masa'ibi wan nawa'ib. Yang berikutnya, sabar berikutnya adalah sabar ketika kita diberi musibah. Sabar ketika kita diuji. Sudah, Pak. Siapa makhluk manusia yang lebih mulia dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau julukannya banyak sekali, Pak. Luar biasa. Sampai apa namanya, nasyid-nasyid, solawat-solawat itu, berapa banyak yang melukiskan baginda Rasulullah. Beliau Al-Mustafa, beliau Khairul Anam, beliau Al-Mukhtar, Ahmad, Muhammad, banyak sekali. Tapi beliau selalu diuji oleh dan beliau memberi contoh kepada kita tentang bagaimana kita bersabar menghadapi musibah. Fadzalika aidun wajibun kal istighfari minal ma'ayib. Termasuk juga bagaimana kita terus beristighfar. Berkaitan dengan apa? Dengan kekurangan kita, kelalaian kita, aib-aib kita ini. Bersabar untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ingat Nabi Yunus itu. Seandainya Nabi Yunus tidak mengakui, tidak bertaubat, tidak memohon ampun kepada Allah, maka terus akan berada di perut ikan yang besar itu. Allahu Akbar. Makanya ini ayat luar biasa kepada saya pribadi tentunya, kepada kita semua. Bagaimana kemudian kama qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam as-sabru fi babaini, bahwa menurut beliau Abdurrahman bin Aslam sabar itu dalam dua bab, as-sabru lillahi bima ahab wa in thaqala 'ala al-anfus wal abdan. Yang pertama, pendapat yang lain mulai Abdurrahman bin Aslam, sabar itu adalah sabar bagaimana kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit bagi diri kita, bagi jiwa kita. Bayangkan orang bangun tengah malam, payah dia. Siapa yang enggak payah? Payah bangun. Orang tidak makan di saat panas, siapa? Bersabar. Kenapa bersabar? Karena itu yang disenangi oleh Allah. Maka kita ini kalau memang cinta, maka akan melakukan apa yang disenangi oleh yang dicintai itu. Berupaya selalu mendekatkan diri kepada yang dicintai itu. Ini orang-orang yang bersabar. Wasabru lillahi amma kariha wa in najat ilal ahwa. Termasuk, Pak, sabar itu ketika itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak disukainya bahkan oleh hawa nafsunya. Keinginannya seperti ini tapi dia bertabrakan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, dia mundur. Dia pergi karena tahu ini tidak disukai oleh Allah.
Masya Allah, ini sabar yang luar biasa. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, bisa melakukan apa, sekecil apapun itu, sedikit pun itu, kita perlu mencoba pelan-pelan. Mau tentang kita tidak berbohong, mau kita menjaga amanah, mau kita berupaya menyenangkan keluarga, semuanya yang disenangi oleh Allah, mari kita lakukan. Dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana hakadha fa huwa min as-sabirin alladzina yaslamu alaihim insyaallah. Maka kalau ada orang mengamalkan seperti yang saya sebutkan tadi, maka mereka itulah termasuk dari golongan orang-orang yang sabar, yang tunduk, yang mau menerima dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah insyaallah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan termasuk dari golongan ini. Kalau enggak bisa sekarang, besok. Kalau enggak besok, lusa. Kalau enggak besok, lusa, seminggu lagi. Kalau enggak besok, sebulan lagi. Kalau enggak bisa, 2 bulan. Kalau enggak bisa, tahun depan. Kalau enggak bisa, tahun depan lagi. Kalau enggak bisa, sebelum kita kembali kepada Allah, semoga kita dirahmati oleh Allah untuk mengamalkan amalan ini. Amin ya Rabbal. Ini doa Pak, minta kita. Jadi kalau enggak sekarang besok, kalau enggak besok lusa, seminggu, 1 tahun, atau sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita oleh Allah sudah diberikan anugerah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini idealnya tinggi, tapi bagi Allah apa yang sulit? Lawang kita ini, makanya saya selalu mengucapkan dengan meminta rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Kalau saya minta gak pakai rahmat Allah, sulit Pak. Tapi kalau kita meminta dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, apa yang gak mungkin Allah berikan kepada kita. Insya Allah ta'ala minal aminin. Wa qala Ali ibn al-Husayn Zainal Abidin, berkata beliau Ali bin Husain Zainal Abidin, "Idza sami Allah, idza jama Allahul awwalin wal akhirin yunadi munadi." Ini yang saya maksudkan kisah ini, Pak. Dengarkan baik-baik. Jadi nanti ketika sudah berkumpul manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, berkumpul semuanya, yunadi munadi. Kemudian ada suara yang memanggil, Aina sabirun la yadkhulul jannah qabla al-hisab. Mana orang-orang yang sabar tadi itu? Mana orang-orang yang sabar tadi itu? Suruh mereka masuk ke surga lebih dahulu. Suruh mereka masuk surga lebih dahulu. Qala fayaqumu unukum minan nas fatatalaqahumul malaikah. Maka ketika ada perintah, mana orang-orang sabar, golongan sabar mana itu panggil. Kemudian dipanggil berdiri Pak orang-orang yang sabar. Maka kemudian orang-orang yang sabar ini bertemu dengan salah seorang malaikat. Fayaqulun. Kemudian para malaikat ini berkata, "Ila aina ya bani Adam?" Mau kemana kalian, hei Bani Adam, mau kemana? Setelah bangun itu, setelah dipanggil suruh masuk surga itu, ditanya, mau kemana kalian anak Adam? Fayaquluna ilal jannah. Orang-orang yang bangun tadi itu, yang disuruh masuk surga, orang sabar itu, menjawab, kami mau masuk surga malaikat. Fayaqulun, maka malaikat ini heran, qoblal hisab, kamu mau masuk surga, sedangkan ini belum dilakukan hisab. Belum ada perhitungan amal. Lah kok kamu kok mau masuk ke surga? Qalu na'am. Iya malaikat. Kami ini memang mau masuk ke surga. Maka heran malaikat, sambil heran mereka ini bertanya, waman antum? Kalau memang kalian mau masuk ke surga, siapa kalian sebenarnya ini? Kok masuk surga? Sedangkan belum dilaksanakan hisab,
Qalu, maka orang-orang yang berdiri, orang-orang yang bersabar, golongan bersabar tadi itu berkata, nahnu sabirun, kami ini adalah orang-orang yang sabar, dari golongan orang-orang yang sabar. Qalu, wa ma kana sabrukum, sabar yang bagaimana yang kalian maksud ini, kata para malaikat. Maka kemudian mereka orang-orang sabar, golongan sabar ini, qalu sabarna ala ta'atillah wa sabarna ala maksiatillah hatta tawaffana Allah. Hei malaikat, kami ini dulu bersabar untuk tetap taat kepada Allah. Kami ini bersabar melaksanakan perintah Allah. Kami ini bersabar untuk selalu menjauhi semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi sabar itu bukan hanya bersabar berkaitan yang umum kita, yang ada di mindset kita, di pikiran kita, Pak. Sabar itu termasuk melaksanakan perintah Allah. Sholat lima waktu panjenengan sabar, puasa panjenengan sabar, istiqomah qiraatil Quran panjenengan sabar. Semua hal yang membuat kita ini taat, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah itu akan membawa kita kepada kedudukan ini. Amin ya Rabbal. Maka ketika ditanya, kami ini sabar ketika taat kepada Allah, kami sabar meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sampai kemudian Allah mengambil nyawa kami, mewafatkan kami. Qalu, maka para malaikat ini kemudian berkata kepada golongan ini, antum kama kultum udkhulul jannah. Kalian ini, kata malaikat itu, kalian ini sebagaimana yang kalian sebutkan ciri-cirinya. Malaikat tahu, bisa mengenali orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Maka masuklah kalian ke surga, fani'ma ajrul amilin, maka sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal adalah kalian. Allahu Akbar. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, dibarokahi oleh Allah, dianugerahi Islam, iman, ihsan, sehingga kita sampai kepada apa yang dicontohkan dalam ayat ini, insyaallah ta'ala minal aminin. Kultu wa yashhadu li hadza qawluhu ta'ala, maka aku berkata, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam surat Az-Zumar disampaikan oleh Allah, kata Allah, sesungguhnya aku wafatkan orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tak terhitung. Semoga ini menjadi motivasi bagi saya, bagi kita semua, bagi jenengan semua. Terus jangan pernah mengecilkan amalan kita, Pak. Ustadz, saya cuma baca Quran satu lembar. Jangan, kerjakan. Terus bersabar. Jangan pernah mengecilkan, Ustadz, saya cuma bisanya sholat berjamaah. Jangan mengecilkan itu. Terus kerjakan. Ustadz, saya cuma sedekah saya kecil. Jangan. Terus bersabar dengan apa yang bisa kita lakukan. Semua ketaatan dan hal-hal yang akan membuat kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala minal aminin. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata beliau Sa'id bin Jubair, as-sabru i'tiraful 'abdillah, kata beliau, yang dimaksud sabar adalah pengakuan seorang hamba lillahi bima asaba minhu, atas apa yang menimpa dirinya. Maksudnya apa, Pak? Sabar itu ketika kita menghadapi suatu masalah, ujian, musibah, dia menyadari siapa dirinya. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan Allah, tetapi dia menyadari siapa dirinya. Iktiraf
apa yang disadari, kekurangannya, keterbatasannya, kealpaannya, sehingga yang keluar dari dirinya adalah penyesalan, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisabuhu indallahi raja'un thawabi, raja'u thawabi wa qad yajza'u ar-rajulu wa huwa mutajallidun la yura minhu illa as-sabr. Bahkan adalah orang termasuk golongan orang yang berharap dengan sabarnya itu pahala dari Allah. Boleh sabarnya kita itu tidak apa-apa, saya di dunia ini saya sulit, bangun malam, subuh sebelum subuh saya ke masjid, tidak apa-apa Pak. Yang penting saya nanti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dari golongan kita ini selalu berharap, tidak apa-apa di dunia kita menderita, tapi kita berharap nanti di surga kita diberi oleh Allah kebahagiaan dan seterusnya. Di dunia bagi kita begitu banyak aturan dan sebagainya, tapi kita berharap karena nanti di surga sudah tidak ada lagi sudah. Penghambaan kita sekarang, semua yang kita lakukan hanya untuk Allah, Allah, Allah saja. Semuanya dilakukan hanya untuk Allah. Bahkan terkadang, ini mohon maaf, bahkan terkadang, kadang kita ini berkeluh kesah ya Pak ya. Kita kan kadang jenuh juga. Kadang itu keluar. Itu tidak masalah selama kemudian kita tidak menyalahkan Allah. Berkeluh kesah disebutkan di sini. Bahkan ketika seorang laki-laki berkeluh kesah, wabot, berat, masya Allah. Kemudian apa? Wahuwa mutajallidun, sehingga nampak itu, kelihatan itu. La yura minhu illa sabr, tapi apa yang dikeluhkan itu tetap menampakkan darinya kesabarannya. Perlu dipahami, bukan berarti kemudian kesana bilang, waduh, itu beda lagi. Bukan mengumbar, bukan. Dia tidak ada niatan untuk seperti itu. Namanya manusia berkeluh, ya Allah. Gitu. Tapi konteksnya, dia masih dalam batas-batas kesabaran itu dengan apa yang dihadapinya. Maka inilah contoh-contoh kesabaran-kesabaran. Dan semoga dengan segala keterbatasan, kekurangan kita, dengan rahmat Allah, semoga Allah anugerahkan semua bentuk-bentuk sabar yang tadi saya bacakan ini untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.